Nomor tiga, ini adalah celah Hots Higher Order Thinking Skill. Berikut adalah gambar tangga yang disandarkan ke dinding. Jika panjang tangga adalah 2,5 meter, ya ini adalah panjang tangganya. Oke, membentuk sudut 72 dengan lantai. Di sini ada sudutnya 72 derajat. Dengan lantai, tentukan jarak antara ujung tangga bagian atas dengan lantai. Yang ditanyakan adalah ini. Kalau kita skate, ya, kita skate ini adalah seperti ini. Ini adalah tangganya 2,5. Di sini adalah 72 dan di sini tingginya adalah T. Kita mencari tinggi. Nah, ini paling enak menggunakan apa? Menggunakan sin. Sin 72, sin demi depan bermiring. Ya, depannya 72 derajat adalah T. T dibagi 2,5. Ya, maka T adalah 2,5 dikali sin 72. 2,5 dikali sin 72, kita pakai kalkulator aja, ini bukan sudut istimewa soalnya. Ya. Sin 72 sin ya 0,951. Ini kalau kita kalikan ya, aku langsung saja kalikan ini angkanya dengan 2,5 sama dengan 2,377, bisa di bulatkan menjadi 2,38. 2,38 satuannya apa? Karena ini dalam meter, ini juga satuannya dalam meter. Sudah, ini hot, tapi sebenarnya ini mudah sih ya, bukan enggak hot banget. Asal ada kalkulator kita cepat ya. Dan modalnya apa? Sin demi, karena yang ditanyakan depan, kita sudah tahu sudut dan miring diketahui, maka kita gunakan sin. Gitu cara ngerjakannya.